Kemasan Segar FM. Radio Gemarane 97.7 FM. Masih dipancarkan langsung dari lantai dasar Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Radio. Dan kita masih membahas tentang yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu bersama Bapak Makson dan juga Bapak Ahmadi. Kali ini kita akan masih membahas tentang BPJS, Pak ya. Ini mengenai ada isu yang mengatakan bahwa ada penurunan tipe kelas, Pak. Katanya memang dari pusat ya, dari Kementerian Kesehatan. Bagaimana itu, Pak? Ya, baru-baru ini keluar rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Ada 615 rumah sakit di seluruh Indonesia yang turun kelas. Yang tadinya B menjadi C, yang C menjadi D, bahkan yang D pun, kelas terendah pun harus mengalami pengawasan selama 1 tahun. Kita Rumah Sakit Sekayu tidak terkena direkomendasi untuk tetap pada kelasnya. Artinya bahwa Rumah Sakit Sekayu sudah sesuai dengan standar yang diminta oleh Kemenkes, yaitu rumah sakit kelas B. Dan ini menunjukkan bahwa Rumah Sakit Sekayu sudah sesuai dengan kelas, peralatan maupun sumber daya manusianya. Dan yang paling terpenting adalah saat ini posisi Rumah Sakit Umum Sekayu adalah Rumah Sakit Kelas B. Serasa